Indonesia menjadi salah satu negara delegasi yang mengikuti jalannya Forum Conference of Parties atau COP29 di Baku, Azerbaijan. Lantas apa yang menjadi misi Indonesia hadir di forum ini? Berikut laporan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dengan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Joyo Hadi Kusumo dari Baku, Azerbaijan. Indonesia menjadi salah satu delegasi dari gelaran Forum Conference of Parties 29 di Baku, Azerbaijan dari tanggal 11 sampai 22 November 2024. Kita akan membahasnya lebih jauh dengan Ketua Delegasi RI, Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo. Bapak, selamat sore Bapak waktu selamat Baku. Sore, Mbak. Bapak, ini sebelumnya Bapak ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus bidang iklim dan juga energi. Sekaligus Bapak merupakan ketua dari delegasi RI di COP29. Apa ada pesan khusus nggak Pak dari Pak Presiden Prabowo terkait apa yang nantinya akan diangkat oleh Indonesia, yang ditekankan fokusnya oleh Indonesia di forum COP29 ini Pak? Ya, so pesan utama adalah Pak Prabowo ingin melanjutkan semua komitmen, kesepakatan, perjanjian yang sudah disepakati oleh Pak Joko Widodo dan oleh Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. So presiden-presiden sebelumnya yang memang banyak kegiatan di COP, ya, itu Pak Prabowo akan lanjutkan. Harapan dari hasil COP29 ini nanti akan seperti apa? Ya, harapan kita adalah perjanjian-perjanjian yang seperti tadi saya katakan, perjanjian dengan pemerintah Jepang, MRA kita nanti laksanakan, ya. Kita berharap itu nanti akan sukses. Kita berharap bahwa kerjasama dengan berbagai pihak, tadi saya saksikan kerjasama antara PLN dengan pemerintah Inggris, PLN dengan pemerintah Jerman, dan pemerintah Singapura, dan pihak lain dari Hong Kong dan China, itu kita berharap itu akan dilanjutkan, ya. Saya kira minat dari berbagai pihak internasional sangat tinggi, dan saya kira minat dari Indonesia juga sangat tinggi. Saya optimis kita bisa lanjutkan, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Hashim. Demikian perbincangan kami dengan Ketua Delegasi RI di COP29 sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan juga Energi Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo, yang dimana kami membicarakan terkait kerjasama yang nantinya akan dilakukan terkait perubahan iklim lalu energi terbarukan. Dari Baku, Azerbaijan, Sarah Ruhendi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.